Silam Pari TV, kembali lagi bersama saya Lika Mariani pada program acara Society. Nah pemirsa, Society kali ini kita sedang berada di Gedung Bagas Raya dalam rangka acara Wisuda STIES TIMIK Musirawas tahun 2018. Nah pemirsa, berbagai acara akan dilaksanakan. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti saya. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musirawas dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau. Wisuda lulusan Sarjana Strata 1 Manajemen Angkatan 18, Strata 1 Akuntansi Angkatan 11, Pasca Sarjana Strata 2 Magister Manajemen Angkatan 3, Sarjana Strata 1 Teknik Informatika Angkatan 14, Sarjana Strata 1 Sistem Komputer Angkatan 14, dan Sarjana Strata 1 Sistem Informasi Angkatan 13. Dengan tema menumbuh suburkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif dalam era revolusi industri 4.0, Lubuk Linggau, 16 Oktober 2018. Dan sesaat lagi kita akan mendengar cuplikan singkat kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang, Muhammad Nurpari. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Yayasan penanggung jawab pengelola institusi bidang pendidikan ini, selalu akan meningkatkan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan manajemen, pengembangan program unggulan melalui berbagai disiplin ilmu, melalui kerjasama dan berbagai pihak, pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri. Kedepan harus terus ditingkatkan, sehingga dapat membawa lembaga tercinta kita ini menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan dan cita-cita kita semua. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Ketua STIMIK Musirawas Lubuk Linggau dan dilanjutkan dengan penyerahan ijazah Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau dalam program studi Teknik Informatika Strata 1. Wisudawan program studi Strata 1 ini berjumlah 78 orang, dengan predikat dengan pujian berjumlah 5 orang, predikat sangat memuaskan berjumlah 73 orang. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas nomor 488 garis STIMIK Musirawas garis A garis AK garis 10 garis 2018 tentang wisudawan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau periode 14 program studi Teknik Informatika Sistem Komputer dan periode 13 program studi sistem informasi tahun 2018. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, yang namanya tercantum dalam pilihan 1, 2, dan 3 ini untuk ditetapkan sebagai lulusan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas periode 14 program studi Teknik Informatika Sistem Komputer dan periode 13 program studi Sistem Informasi. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 16 Oktober tahun 2018 Ketua STIMIK Musirawas Taufik Rahman Magister Komputer ditandatangani.
pembacaan surat keputusan Ketua STIMIK Musirawas Lubuk Linggau dan dilanjutkan dengan penyerahan ijazah sarjana Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau dalam program studi Sistem Komputer Strata 1. Wisudawan program studi Strata 1 ini berjumlah 12 orang dengan predikat dengan pujian berjumlah 3 orang, predikat sangat memuaskan berjumlah 9 orang. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Ketua STIMIK Musirawas Lubuk Linggau dan dilanjutkan dengan penyerahan ijazah Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas Lubuk Linggau dalam program studi Sistem Informasi Strata 1. Wisudawan program studi Strata 1 ini berjumlah 43 orang, dengan predikat dengan pujian berjumlah 11 orang, predikat sangat memuaskan berjumlah 32 orang. Jangan kemana-mana, selanjutnya penyerahan ijazah STIEM Musirawas Lubuk Linggau tetap di Silampari TV.